saya Valencia Lisiana kelas 9, nomor absen 9 dari SMP Mandala, Surabaya. Hari ini saya menjelaskan tentang salah satu penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia, yaitu sifilis atau yang biasa disebut raja singa. Raja singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut. Selain dari hubungan intim, bakteri tersebut juga dapat menular melalui cairan darah. Tidak diketahui secara pasti asal-usul penyakit ini, tapi ada salah satu teori yang mengaitkan penyakit ini dengan pelayaran Christopher Columbus dalam menemukan Amerika. Menurut teori, para awak kapal Columbus membawa sifilis dari benua Amerika dalam pelayaran pulang ke Eropa tahun 1492. Tidak lama kemudian, pada tahun 1495, epidemi sifilis untuk pertama kalinya dilaporkan pada masa invasi Prancis ke sebuah kota di Italia bernama Naples. Namun beberapa ahli meragukan teori ini. Para ahli yang kontra ini menyatakan bahwa sifilis sudah ada di Eropa sebelum Columbus melakukan pelayarannya ke Amerika. Hanya saja, penyakit ini belum dapat dibedakan dengan lepra hingga tahun 1495. Penyakit sifilis dimulai dari luka yang tidak terasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Setelah menginfeksi, bakteri penyebab sifilis dapat menetap dan tidak aktif dalam tubuh selama beberapa dekade sampai akhirnya aktif kembali. Jika dapat dideteksi dari awal, penyakit sifilis tidak akan menyebabkan kerusakan serius pada otak, sistem saraf, dan organ lainnya termasuk jantung. Bahkan, penyakit sifilis dapat menjangkiti janin yang masih dalam kandungan, karena ibu hamil yang mengandung terinfeksi penyakit sifilis ini. Tahapan penyakit sifilis terjadi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan primer, tahapan sekunder, tahapan laten, dan tahapan tersier. Keempat tahapan ini akan muncul pada waktu yang berbeda setelah terinfeksi bakteri penyebab penyakit sifilis. Antara tahapan yang satu dengan tahapan berikutnya dapat terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah pengobatan terakhir yang dilakukan. Pada tahapan primer, setelah 3 minggu terinfeksi bakteri penyebab sifilis, akan muncul luka yang tidak menimbulkan rasa sakit di bagian tubuh di mana bakteri masuk pertama kali. Hal ini bisa terjadi selama 10 sampai 90 hari dengan masa pemulihan 3 sampai 6 minggu. Pada masa tahapan inilah bakteri penyebab penyakit sifilis dapat ditularkan kepada orang lain. Pada pria, luka ini dapat menimbulkan rasa sakit, sedangkan pada wanita, luka ini dapat menyebar di sekitar bagian yang terinfeksi, tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Luka ini dapat sembuh dengan sendirinya, tanpa pengobatan dengan meninggalkan bekas luka tipis. Tapi bakteri penyebab sifilis masih menjangkiti tubuh dan dapat menularkan ke orang lain. Pada tahapan sekunder ditandai dengan ruam yang muncul selama 2-12 minggu setelah luka berkembang. Ruam ini dapat berkembang ke seluruh tubuh, terutama bagian telapak tangan dan kaki. Ruam yang muncul akan tampak seperti penyakit kulit biasa, umumnya berwarna coklat kemerahan, kecil, padat, datar, atau terangkat pada kulit setinggi kurang dari 2 cm. Ada juga luka kecil terbuka pada selaput leher, pada lapisan kulit. Luka juga berisi nanah atau luka lemas seperti kutil.
ruang pada tahapan sekunder ini juga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Luka yang muncul akan hilang tanpa bekas dalam waktu 2 bulan. Kulit hanya akan mengalami perubahan warna. Pada tahapan ini, bakteri penyebab penyakit sifilis juga masih dapat ditularkan kepada orang lain. Saat sudah menyebar ke seluruh tubuh, penderita akan mengalami beberapa gejala seperti demam dengan suhu 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, tubuh terasa lemah, dan tidak nyaman. Rambut rontok terutama pada alis, bulu mata, dan kulit kepala. Pembengkakan, kelenjar getah bening, leher kaku, sakit kepala, mudah marah, lumpuh, refleks yang tidak sesuai, dan gerakan bola mata yang tidak teratur. Dan jika dari tahapan sekunder tersebut tidak segera mendapatkan pengobatan, maka gejala akan berkembang menjadi tahapan laten. Setelah luka dan ruang pada tahapan sekunder menghilang, penderita tidak akan mengalami gejala apapun selama beberapa waktu. Yang paling singkat adalah 1 tahun dan yang paling lama adalah 20 tahun. Pada tahapan ini, diagnosis yang paling akurat adalah melalui tes darah atau pada ibu hamil adalah dengan melahirkan bayi yang dengan sifilis kongenital. Dan jika tidak ada gejala yang muncul, resiko menularkan penyakit ini kepada orang lain masih tetap ada. Tahapan tersier adalah tahapan akhir penyakit sifilis ini. Tahapan akhir ini adalah tahapan yang paling menular dari seluruh tahapan penyakit sifilis ini. Gejala yang muncul juga dapat terlihat setiap saat dan dapat menyebabkan masalah serius pada pembuluh darah, jantung, gangguan mental, kebutaan, masalah sistem saraf, hingga kematian. Tanda-tanda tahap akhir tergantung kepada komplikasi yang berkembang. Penyakit sifilis dapat menyebar kemanapun pada organ manusia, termasuk otak dan mata. Pada otak, gejala yang timbul dapat berupa sakit kepala, parah, susah mengatur pergerakan otot, tidak dapat menggerakkan anggota tubuh, mati rasa, dan demensia. Sedangkan pada bagian mata, penderita akan mengalami gangguan penglihatan pada mata. Bahkan ada yang mengalami kebutaan. Untuk mengobati penyakit sifilis, penderita yang terinfeksi akan mendapatkan suntikan antibiotik penisilin. Penderita juga dilarang untuk berhubungan seksual dengan siapapun hingga dinyatakan sembuh oleh dokter. Meskipun telah dinyatakan sembuh, karena masih bisa terinfeksi sifilis kembali. Oleh karena itu, setelah dinyatakan sembuh, penderita harus menjalankan tes darah untuk memastikan apakah penderita telah sembuh total. Setelah mengetahui bahayanya penyakit sifilis ini, kita dapat melakukan pencegahan agar menjaga kita dari penularan penyakit sifilis ini. Di antaranya adalah 1. Melakukan hubungan seksual hanya dengan satu pasangan yang sah secara hukum dan agama. 2. Tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti pasangan. 3. Menggunakan alat pengaman saat berhubungan seksual dengan pasangan. 4. Tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi dengan orang lain. 5. Menjauhi penggunaan obat-obatan terlarang. 6. Dan yang paling penting adalah meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah.